سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لمن إخواني من الأنبياء والمرسلين وصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الأولياء والشهداء والصالحين وجميع شيخنا في الدين وسيدنا أبو ياسين محمد بن عربي الملك الأسني وسيد أحمد بن سلمة محمد الملك الأسني وجميع مشايخ في المعهد وصل إلى الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Risalatul Muawanah sampai di fasal tentang zuhud di dunia. Kita sampai kepada qala musannif qala al-Habib Abdullah bin Haddad rahimahullah taala wa nafa'ahu bi ulumi fid darain amin wali zahidi sadiqi alamatun. Mari kita sampai di pembahasan ini, cuman belum kita selesaikan. Kita ulangi sedikit untuk menyambung pembahasan. Wali zahidi sadiqi alamatun, bagi seorang yang zuhud yang benar-benar ada beberapa tanda-tanda. Minha alla yafraha bil maujud. Nomor satu, dia tidak terlalu kesenangan, kesenangan dengan apa yang ada
dari dunia yang dia miliki. Boleh punya rumah besar, rumah indah, tapi enggak kesenengan gitu. Biasa gitu maksudnya. Biasa. Punya mobil bagus, tapi enggak rasa seneng banget. Biasa. Kerja gajinya besar, biasa aja. Kok rasanya senang ya. Ketika dipecat, stres. Nah, itu tanda orang cinta dunia itu. Dan orang cinta dunia dipecat, stres. Kenapa hilang dunia? Kok hilang dunia? Jadi dia tidak terlalu kesenangan dengan dunia yang ada padanya, yang dia miliki. Kemudian ini tanda orang zuhud betul-betul. Artinya tidak cinta kepada dunia. Wala yahzuna, wala yahzana alal mafkudi minat dunia. Yang kedua, yaitu dia tidak sedih terhadap apa-apa saja yang hilang dari dunianya. Punya motor hilang, dicuri orang. Oh. Pusing tujuh keliling, demam tuh, beli bodrek langsung tata, demam, pusing kepala, aduh macam mana, susah. Orang kalau zuhud tidak cinta dunia, dia kehilangan itu slow, enggak sedih, dia biasa, dunia aja kok. Saya pula pas bab zuhud ini diuji pula saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada barang berharga saya taruh di kocek. Jutaan juga lah nilainya tuh, sampai di rumah mana benda ini tak ada. Astagfirullahalazim. Ini dia betul-betul. Ini namanya penetapan apa? Mempraktikkan ilmu. Macam mana hati kita? Aduh, susah tak. Aduh, hilang pula. Pintu rumah. Waduh, ini bahaya. Hilang mana, cari-cari, ulang-ulang. Memang tak ada ini sudah, entahlah di mana hilang. Dunia, gitu tuh. Kita yang bisa merasakan hati kita ini cinta dunia atau tergili dunia apa tidak. Ini kehilangan duit 50 ribu aja susahnya luar biasa. Allah Akbar, ini habis ini. Tak usah main juta, baru main puluhan ribu dah susah. Lah jangan gitu, sandal hilang, sedih satu malam, geram tak habis-habis. Aku besok Jumatan tanah lagi aku pakai sandal bagus, geram ya. Hei kau nih, sandal aja kau cintai ngalah-ngalahkan cinta sama Rasulullah. Hah, belum pernah apa sama Rasul nangis sama Rasulullah, rindu sama Rasul. Tapi duit hilang nangis, dompet hilang nangis, masya Allah. Mahal, lebih mahal mana lagi? Nah itulah kita kadang-kadang begitu. Itu kita memang harus belajar. Harus belajar. Nah, sikit. Jadi tidak usah sedih kalau ada dunianya yang hilang. Kalau masih sedih, oh aku ini berarti hatiku ini masih perlu dibetulin nih. Masih cinta dunia nih. Nah, yes, wajarnya saja lah, wajar lah. Terus secara syariat. Tapi hakikat. Ah, tak apa-apa, selalu aja, tak apa, dunia. Wa minha alla yasghaluhu talabud dunya wa tamatu biha amma wa khairun lahu min indi rabbih. Wa khairun lahu indi rabbih. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang betul-betul zuhud, yang betul, yaitu dia tidak disibukkan mencari dunia dan bersenang-senang. Dan sementara dia meninggalkan sesuatu yang lebih bagus baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sibuk cari dunia, pagi-pagi pulang petang, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Pengajian tak ada nak ikut. Jamaah ini, pengajian ini tak ikut. Masjid zikir tak ada ikut. Tak ada cerita ikut. Taklim tak ada ikut, pergi ke masjid tak ada. Pokoknya rumah PT, makam, rumah PT, kuburan. Dah, itu aja. Apa lagi? Pekerjaan di dunia gitu ya. Rumah PT, mati, kuburan. Tiga ada. Tak ada masjid taklim, tak ada ini, tak ada itu. Ya apa ini?
Orang kok disibukkan oleh dunia saja yang pasti dia tinggalkan. Nah, tanda orang yang cinta dunia itu begitu. Dia sibuk dengan dunia. Ngaji kalau sempat. Kalau sempat. Di ke majelis apa? Dikir kalau sempat. Kalau lagi kosong. Enak betul. Itu mestinya yang didahulukan. Jadi kita ini berada di satu zaman ibadah tuh kalau sempat. Kalau sempat. Itu tandanya orang cinta dunia. Dia lebih mementingkan pekerjaan dunianya. Dia menomor duakan atau kenomor berapakan sesuatu yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Kadang-kadang orang ini kalau udah suka dihitung dia per jam. Aku kalau pergi sana nanti duit aku segini tak masuk. Aku pergi sana ini tak duitnya ini. Wah gitu terus. Habislah kayak gitu. Sampai mati nanti. Hah? Baca Quran ini pun nunggu mati. Dah mati baru orang lain suruh baca Quran. Sholat nunggu mati. Taruh paling depan orang lain suruh sholat. Iya gitu. Ke masjid nunggu mati pak. Kalau udah mati. Bawa ke masjid, bagus, bagus, bagus. Kemana kemarin? PT terus, tak biasa habis. Nah, apalagi? Jangan gitu lah, masa hidup muka tak pernah nampak pun. Di masjid, di masjid. Kerja sibuk. Astagfirullahaladzim. Nah, itu perlu. Coba lah, Miki. Jangan punya menantu macam gitu, Pak. Menantu, kau ini jangan sibuk kerja saja. Mana masjid dia, mana ini dia. Asyik balik maghrib, balik maghrib, balik. Tak ada yang sifatnya ibadah apa itu tak ada. Itu terus. Nah, entahlah. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang cinta terhadap dunia. Kalau orang dia zuhud, dia akan lebih mementingkan yang sifatnya akhirat daripada yang sifatnya dunia. Dunia ini dia dilakukan juga, tetapi hanya sebatas untuk menopang akhirat saja. Nopang akhirat, nak buka, nak sahur, ada yang dimakan, dia kerjalah. Tapi bukan kerjaan yang didudukan, nanti akhiratnya nanti kalau sempat, kalau sempat, kalau sempat. Nah itu, ini yang namanya zuhud. Dari ini kita bisa mengukur diri kita sendiri. Aku ini berada di mana sekarang? Apakah aku termasuk orang yang cinta dunia, ataukah tengah-tengah? Ataukah orang yang zuhud? Nah, kita ini harus naik. Naik orang sekolah aja tak TK terus. Sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ada peringkat. Untuk derajat duniawi ini ada peringkat. Tapi kita, akhirat kita macam tak ada usaha untuk meningkatkan. Derajat itu tak ada usaha. Pokoknya ginilah sampai mati. Gitu aja. Tak ada usaha. Aku harus ini. Kok rezeki ini, boleh tak ada usaha. Nah itu, kita bagaimana kita mencari kedudukan, mencari peningkatan yang sifatnya dunia luar biasa, setap naik, biar naik macam mana harus rajin, naik, 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 naik. Kasubah, kabah malinas, ini pokoknya nanti sebelum mati, sudah eselon sekian, dah dapat eselon satu, mati, puas puas tak? Puas. Wah, dah sampai eselon paling tinggi mati dah. Puas kayak gitu hidup. Nah, ya begitu. Itu sifat dunia. Kita ingin meningkat terus. Ya akhirat kita gitulah mestinya, jangan gini-gini aja. Apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Apa yang perlu dari sisi hati ini, yang hati ibadah zahir juga, ibadah hati kita ini juga diperbaiki. Di mana yang salah, mana yang jelek, buang-buang. Itu. Ini namanya ada niat untuk meningkatkan apa nih diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut masih bab zuhud. Wa alaika. Ini tambah lama tambah berat nih, Pak. Ya macam-macam. Ini kita seperti ini, Pak. Ini ilmu, ini ilmunya para nabi, ilmunya para wali Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya orang-orang saleh. Orang awam enggak gini. Ya, kita belajar, kita tahu, kita pelajari dan kita berusaha. Qala wa alayka bi ikhrajil hubbi
hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasiru indaka bi manzilatil hajar wal madar. Wajib bagimu untuk mengeluarkan dari dalam hatimu cinta dinar dan dirham. Wajib bagimu untuk mengeluarkan dari dalam hatimu cinta kepada duit. Keluarkan nih dari dalam hati. Hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar, sampai engkau nih melihat dinar dan dirham itu seperti batu ataupun kerikil aja. Hah? Tengok duit merah-merah segini, batu. Macam dianggap macam batu tuh, Pak, batu. Itu kan. Tak adil. Kalau orang lihat para nabi, mana ada kayak gitu. Selalu dianggap dunia, dianggap macam batu. Itu kayak gitu, ada manusia kayak gitu, jangan dipikir tak ada. Kita jangan mengukur orang lain dengan diri kita. Dikira orang semua mesti kayak kita, enggak. Para aulia, para orang soleh, enggak kayak gitu, enggak tergila duit. Nah, jadi wajib bagimu engkau mengeluarkan cinta dinar dan dirham, kau mengeluarkan cinta duit dari dalam hatimu, sehingga kau ketika kau melihat duit sama seperti kau melihat batu atau kerikil. Kita pergi ke depan sana, tengok kerikil batu kan biasa, kan? Biasa. Ada orang ambil kerikil segini, anak kerikil. Apa kerikil? Tahu aja sih itu kan gitu. Itu ketika orang ngasih duit gitu. Nah, duit kayaknya kasihlah orang-orang sana atau saya kasih aku. Segini ngasih duit, saya gepok, berapa gepok kan. Dahlah kasih fakir miskin sajalah. Aku alhamdulillah ada makan dah ini. Itu dia melihat macam batu, macam kerikil aja, biasa. Itu kayak gitu apa tak berat? Nih, perjuangan. Rasulullah tengok berapa ribu dinar dapat bagi. Bagi. Udah dapat semua, masih sisa nih. Masuk ke rumah, taruh. Di malam nak tidur, tak bisa tidur. Kenapa? Masih ada yang belum dibagikan. Duit emas. Duit emas. Hanya terpaksa dicari orang siapa yang berhak dikasih, kasihkan. Dah habis, balik baru Rasulullah bisa tidur. Itulah Nabi kita. Nah, itulah Nabi kita. Tapi kenapa kita ini cinta betul dengan duit? Ya Allah. Nah, kenapa? Kadang-kadang seperti ini juga berhubungan dengan mohon maaf. Ya, dengan tarbiyah. Dengan pendidikan. Dengan wawasan. Kayak gitu. Orang kan belajarnya mulai kecil bahasa Inggris terus. Terus macam mana dia mau paham seperti ini? Mulai kecil dia belajarnya teknik. Tak ada ngaji, tak ada apa. Nasihat-nasihat. Kalam Allah, kalam Rasul, kalam sahabat, kalam para awliya. Macam mana dia? Ini termasuk hidayah namanya. Ini namanya termasuk hidayah. Ini termasuk hidayah. Kemudian Allah menghujamkanlah hidayah, ya, taufik masukkan ke dalam, tambah. Ini termasuk apa? Ikhtiar, ya, ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Macam mana? Ini tidak ada di pelajaran matematika, mana ada nih? Bahasa Inggris tidak ada, fisika, kimia, apalah, tak ada semuanya. Nah, ini terus. Makanya kita ketika belajar seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa berpikir demikian. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagimu mengeluarkan cinta dirham dan dinar dari dalam hatimu, sehingga dinar dan dirham tadi, duit itu tadi, bagimu seolah-olah seperti batu dan kerikil. Nah, wa bi ikhrajihi bil manzilati indan nasi min qalbika hatta yastawi indaka madhuhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Satu lagi. Tadi duit buang jauh-jauh cinta duit dari dalam hati. Yang kedua, yaitu engkau harus mengeluarkan dari dalam hatimu cinta hubur riasah. Hubul manzilah. Maksud cinta kedudukan. Cinta kedudukan. Indah di hadapan manusia. Ini keluarkan nih. Sampai apa? Sampai sama bagimu
pujian mereka sama cacian mereka. Sama. Astagfirullahaladzim, semua astagfirullah. Dipuji tak melambung, dihina dia pun dia tidak marah, seluasa. Ngapu, aku bukan nak cari kedudukan di hadapan manusia. Kok nak hina aku setengah mati, terserah engkau lah. Aku bukan ingin mencari kedudukan di hadapanmu. Tidak, aku hanya mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau puji melambung pun manusia memuji, oh memang hebat, 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 memuji luar biasa. Itu dia tanya sengembang ini, alah, kau pujianmu itu tidak menunjukkan derajatku. Kalau dia kau puji aku, derajatku tambah tinggi, pujilah, puji, 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 puji. Jadi orang yang betul-betul tidak cinta kedudukan di hadapan manusia, dia ini biasa dihina, kan ada caci, kan? Jadi sama, tak ada kisah. Ini kan luar biasa, ini kan dunia. Cinta duit dunia, cinta pangkat dunia, cinta kedudukan itu dunia juga. Ini dikeluarkan dari dalam hati. Makanya orang-orang soleh itu semuanya tawadu, tawadu. Enggak ada orang soleh kok bigi gitu. Tak ada. Kau berarti hubur riasa. Kamu hubul manzilah. Kau cinta kepada kedudukan punya dipandang orang. Kayak gitu. Sehingga orang terkena sedikit, apa sedikit, pangkat tinggi sedikit. Wah gitu. Tak usah gitu, itu buang jauh-jauh. Kemudian wa'idbaruhum wa'idbaruhum, sampai sama bagimu ikbaruhum wa'idbaruhum, mereka ramai-ramai datang kepadamu itu tidak membuat kau merasa wow, aku senang betul orang-orang sekarang datang ke aku semua. Ada rasa gitu. Gitu juga enggak kesenangan orang itu datang ngumpul ke sini berbondong-bondong datang ke dia. Wah, pokoknya dimuliakan jagungan. Hatinya tetap standar. Standar dalam arti apa? Enggak kesenangan gitu loh. Biasa. Wa idbaruhum. Kebalikannya ketika orang beramai-ramai pergi semua meninggalkan dia. Tinggal dia sendiri. Tak ada dia susah-susah. Ya sangat lah, tak apa-apa. Enggak kisah. Karena yang dicari itu kedudukan di hadapan Allah, bukan kedudukan di hadapan manusia. Susah macam ini bukan tak susah. Susah macam ini ketika orang datang ramai, hati kita ini mesti ada bangga, ada senang gitu. Astagfirullahaladzim, al-yafana. Ketika orang kok ini pergi, ini pergi, ini pergi, ini berambus, ini kemana? Kayak sekarang orang-orang kok tak mau sama aku semua ya. Orang-orang kok menjauh sama aku semua. Sedih hati. Nah, ada perasaan sedih, ada perasaan kayak gitu. Ah, itu berarti kita masih orang yang fokus terhadap kedudukan di hadapan manusia. Terserahlah, engkau nak datang itu urusan engkau, engkau nak pergi pun urusan engkau. Urusanku adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau, tidak tergila-gila dengan kedudukan di hadapan manusia. Gitu mestinya kita itu. Apa tak susah kali? Ini hati yang luar biasa seperti ini. Apa tidak? Ini memang ilmunya para anbiya, para aulia, para solih. Begitulah mereka. Makanya mereka itu orangnya slow, ya. Tak ribet. Masya Allah, hatinya memang kayak bersih. Itu kalau tidak kita latih, mana bisa kita? Tak bisa. Semua orang nak depan, nak depan. Nak depan terus. Dihina orang, habas kau eh. Dicaci, dibalik caci sana. Caci lagi, caci lebih lagi. Ini namanya orang tidak sadar. Depan sama orang tidak sadar. Sama-sama tak sadarkan diri. Dah, diam. Slow. Slow. Allah, Allah. Allah dah, kita buang sifat cinta kedudukan di hadapan. Bukan berarti tidak boleh ada kedudukan, bukan berarti gitu. Tengok para ulia, orang-orang saya beribu berjuta orang datang. Maksudnya dia yang datang banyak tapi hatinya biasa. Maksudnya bukan berarti orang itu tak boleh terkenal. Boleh. Wali itu boleh terkenal, cuma hati mereka itu, hatinya itu tidaklah istilahnya terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, enggak terpengaruh.
ditinggalin orang. Ya selalu juga biasa saja. Itu seperti itu. Nah, itu juga harus dikeluarkan dari dalam hati. Fa innahu baljah adarru ala saifi min hubbil mal. Maka karena sesungguhnya cinta kepada pangkat itu lebih berbahaya daripada cinta duit. Orang cinta kedudukan itu lebih berbahaya daripada cinta harta. Orang cinta harta udah jelek loh, tapi lebih jelek dari itu orang cinta kedudukan. Aku harus menang, aku harus menang. Nanti tidak jadi, mesti gini ya. Mesti gini. Kan dia memang itu yang dicari dia, itu yang dicintai dia. Ini lebih berbahaya daripada cinta harta. Wakilah umadzalani ala rabbati fitunya. Dua-duanya menunjukkan cintanya kepada dunia. Orang gila harta, cinta harta. Orang gila pangkat, gila jabatan. Dua-duanya ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah para pencinta-pencinta dunia. Dunia dicintain ditinggal. Akhirat kita nak pergi ke sana. Itu mana yang mestinya nak? Nah kita cinta yang betul lah, mana coba secara akal saja mestinya yang mana yang harus kita cintai, ya tentu yang akan kita tuju, yang kita akan kita pergi. Nah, ada orang ini sudah jelas nih kita tidak berpisah dengan dia, mohon maaf umpamanya kita untuk sekedar pemahaman, umpamanya ini ada dua orang ini apa ada kita nak anu tak enak pula ya. Tapi sekedar untuk pemahaman, apa? Pokoknya ada seorang pemuda. Ini ada dua orang anak gadis. Yang anak gadis ini satu pekan lagi akan ditinggalkan. Yang di sini nanti dia akan selama-lamanya akan hidup bersamanya nanti di sana, di tempat di sana. Kira-kira ini mana yang akan harus dia cari? Mana yang harus dia dekati? Mana yang harus dia cintai? Tentu kalau ini untuk apa aku cintai dia mati-matian sepekan aja dah aku tinggal. Ini yang nanti akan bakalan terus bersama, ya akan terus bersama. Tentu yang mana yang kita tuju itu yang mestinya kita harus cintai, bukan mana yang akan kita tinggal. Kemudian wa asluhu bil jahubu ta'zim. Cinta pangkat itu aslinya apa sih? Kenapa orang itu cinta pangkat? Kenapa? Asalnya cinta pangkat itu hubut ta'zim, suka dimuliakan. Kalau dimuliakan suka, Pak silakan. Bin, wow, siapa? Ada datang aja orang selum, sakit hati, sakit. Biasanya Pak silakan Pak, besok. Biasanya macam orang ini macam tak dikenal, selambur, sakit hati rasanya. Ini namanya hubut ta'zim. Orang cinta kepada diagungkan. Ketika dia sudah hubut ta'zim, aku harus jadi orang hebat supaya orang-orang semuanya menghormati aku. Kan bahasanya kalau dibahasakan kan seperti itu. Nah, jadi orang hubut ta'zim itu pun tak bagus, suka dimuliakan itu tak bagus, cinta pangkat itu. Jadi aslinya karena dia senang diagungkan orang, maka dia berjuang macam mana aku harus terus diagungkan oleh orang. Kedudukan harus tinggi. Habislah kalau sudah macam ini. Akhirat akan ditinggalkan. Wal azamatu min sifatillah fa huwa munaziatun lirububiyyah. Kenapa? Karena diagungkan itu, agung itu sifat ketuhanan. Allah itu Maha Agung. Jadi agung itu adalah sifat ketuhanan. Lah ini manusia kok nak pakai sifat Tuhan? Apa tak kurang ajar? Iya. Diagungkan agung itu sifatnya Tuhan. Ini ada manusia kok dia nak pakai sifatnya Tuhan apa? Diagungkan. Tuhan diagungkan. Aku agungkan juga. Kan kurang ajar orang seperti ini. Jadi makanya sifat suka diagungkan itu harus dibuang jauh-jauh. Orang yang zuhud tidak cinta dunia, dia tidak suka diagungkan. Jadi kita masa cinta dunia itu bukan hanya apa namanya nih urusan duit saja.
pangkat, jabatan, semuanya itu juga termasuk dunia. Itu pun harus kita buang jauh-jauh. Jadi ketika ada seorang kok dia cinta keagungan, diagungkan, sedangkan itu adalah sifat-sifatnya Allah, termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka bertentangan, semacam menentang, nyaingi ya sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nak saingan dengan Tuhan kau ya. Ya, diagungkan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hubbul mal fa inna ma asruhu butamatu bisyawat. Wa dzalika min sifatil bahaib. Sedangkan cinta harta itu asalnya adalah cinta senang-senang. Cinta senang-senang. Nah, enak-enakan. Enak-enakan, senang-senang, bersawar, cinta. Kenapa punya duit? Bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, bikin ini, bikin ini, bikin senang. Hati senang kalau banyak uang. Hati senang kalau banyak. Makanya orang berusaha mati-matian, aku harus punya duit banyak. Aku harus kerja rajin biar jadi orang kaya. Maksudnya apa? Kenapa kok dia cinta harta? Karena dia suka senang-senang di dunia ini. Senang-senang. Jadi berbeda dengan tadi hubul jah. Hubul jah itu sifatnya dia memang disuka untuk diagungkan. Kalau ini hanya itu, sedangkan keagungan itu adalah sifatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk hubul mal, cinta harta ini adalah hubul syahwat. Suka bersenang-senang, ngikut-ngikut nurutin syahwat, ini adalah sifatul bahaib, sifatnya hewan. Hewan apa? Cuma nafsu aja hewan tuh. Hah? Nafsu aja hewan tuh. Tak ada imannya, tak ada apa. Nah, jadi hubul mal ini, orang yang gila harta, ini adalah mereka menuruti hawa nafsunya untuk senang-senang. Itu sementara hawa nafsu atau syahwat itu adalah sifatnya bahaib, sifatnya hewan, berbeda. Dua-duanya ini tidak bagus. Maka dikatakan tadi, sifat hubul jah, cinta pangkat, cinta kedudukan, itu lebih berbahaya. Karena itu dia bermain dengan sifat Tuhan, bermain dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cinta harta, kesenangan, itu juga jelek, sama juga. Itu sifat duniawi, cuma dia ini mengikuti sifatnya hewan. Yang tadi nantang Tuhan tuh, nah, yang ini hidup sama hewan, bahan sama-sama. Nah, itu jelek dua-duanya lah. Tapi memang yang lebih berbahaya nak saingan sama Tuhan, nah, saingan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala al-'azamatu izari wal-kibriya uridai faman naza'ani wahidan minhumā qadaftuhu finnar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam hadis qudsi. Firman Allah atau hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-azamatu izari. Keagungan itu adalah, mohon maaf, sarungku, kain sarungku. Ini yang kiasan. Wal kibriya uridai, kibriya ini ras apa? Perkasa, hebat. Ha, itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang menyaingi aku salah satu di antara keduanya, qadzabtu finnar, maka aku campakkan dia ke dalam neraka. Kok orang cuma punya sifat suka diagungkan, berarti dia menantang, menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia kibriya, kok mau punya sifat rasa hebat, masa Allah merasa begitu, ini juga pernah menantang dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sombong, kibriya, sombong. Oh, engkau ini nantang Tuhan namanya. Kata Allah, siapa saja yang menantang aku, melawan aku dengan salah satu di antara kedua sifat ini, maka aku akan calam pelemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Orang yang sombong, congkak, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak bisa tidak merasa agung, merasa dicampakkan ke neraka jahanam. Makanya di dalam disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hati ada kecil sekali
sifat kibir, sombong. Karena itu sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang Maha Perkasa yang bisa kayak gitu. Ini manusia pula enggak pakai. Waqala alaihi salatu wasalam madzambani madzibani jaiani ursila bizaribah bizaribah diwanam biafsadalaha minhu bisyarabi wal mali fi dinir rajulil muslim. Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di kandangnya kambing, di kandang kambing. Ini ada kandang kambing banyak, kambing banyak. Ini perumpamaan Rasulullah. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan di kandang kambing itu lebih bisa merusak daripada cinta kemuliaan, cinta keagungan, cinta harta di dalam agamanya seorang muslim. Ada kambing satu kandang, serigala lapar, lempar ke sana. Apa tak habis dimakan kambing? Tapi serigala dua ekor, paling habiskan kambing berapa, Pak? Hah? Kambing 40, serigala dua ekor, habis berapa kira-kira? Habis dua dah, satu, makan satu itu dah hebat. Mungkin tak habis, dia paling seekor berdua saja. Cuman satu kambing aja, ya. Tapi ketika sifat sombong, sifat nak dipuja, anak dibesarkan, anak diagungkan, terus cinta harta ini ketika dia dilemparkan, masuklah di dalam agamanya seorang muslim, maka dia akan jauh bisa lebih merusak daripada dua ekor serigala tadi yang dilepaskan di kandang kambing. Jauh seperti itu perumpamaan. Jadi ya, sifat itu kan rata-rata sifat manusiawi gitu. Ya, Jadi kira-kira bagaimana itu ya, kita sudah belajar dari ya, kita sudah wajib menjaga hati kita gitu, ya. Terus tiba-tiba namanya manusiawi tadi itu ya, hati kita itu kadang terpleset ya. Kadang kan ada yang kita tunjukkan, ada yang tidak kita tunjukkan. Jadi kira-kira bagaimana menjaga hati kita itu ya, agar kembali lagi ke rel jalannya gitu, ya. Kalau kita memang harus namanya terpleset, harus cepat balik. Tentu kita harus tidak usah lari daripada apa namanya ini, tempat-tempat yang di situ berkah, tempat-tempat yang di situ sifatnya kegiatan-kegiatan akhirat, kumpul dengan orang-orang saleh, hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis Al-Qur'an. Itu dengan demikian nanti kita akan terjaga. Banyak terlewat, ingat lagi, balik lagi. Tapi sudah dengar ceramah sekali, langsung pergi tak kemana-mana, pergi. Habislah, tak ada cerita lagi. Nah, memang harus dijaga terus istiqomah, zikirnya ditambahin, semuanya ditambahin istiqomah. Ya kayak gini nih, kalau tak dijaga mesti lupa nanti kan. Karena kawan kita itu yang bisa merubah kita sendiri. Jadi lingkungan itu sangat bisa merubah kita. Kumpul dengan orang-orang pengajian, sadar. Kumpul dengan orang-orang yang tak sholat, tak ini, berubah, hilang semuanya. Lingkungan harus dijaga, ya. Juga ibadah juga harus ditambah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa'alaika bidinari tanakuli taqalludi minat dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.